Kali ni jom kita buatkan resepi bukan puding jagung, puding mangga susu. Resepi ni khas untuk yang mana yang nak buat puding mangga yang cepat, senang dan sedap. Kita akan jerangkan dahulu sedikit air dan masukkan serbuk agar-agar, sedikit gula pasir, masukkan sedikit susu cair untuk rasa lemak tersebut dan kacaukan semuanya sehinggalah dia dah sebati. Next, masukkan mangga yang telah pun dikisar ataupun mango puree. Barulah rasa dia original kan? Gunakan whisk untuk mengkacaukan dia supaya dia akan larut dengan lebih baik. Puding mangga kita dah siap dah, jadi kita biarkan dia dekat atas api yang kecil. Jom sediakan puding susu pula. Campurkan susu segar dan juga serbuk agar-agar, gula, garam dan juga susu cair. Masakkan dia sehinggalah dia tercampur dengan sebati. Jangan lupa juga cekkan puding mangga kita sebab takut nanti dia berketul kan. Disarankan masakkan atas dua dapur serentak. Senang sikit. Lepas dah siap tu, tutupkan api dan tapiskan adunan puding kita ni. Puding susu satu bekas, puding mangga satu lagi bekas. Mangga tu macam ada serat sikit. Kalau kata korang nak masukkan balik, boleh. Jadi dah siap dah adunan puding susu dan mangga ni. Sekarang ni kita boleh masukkan dekat dalam bekas. Masukkan dua-dua adunan puding tu asing-asing supaya nampaklah belak-belak dia tu. Nampak tu? Nampak tu ada corak sikit tu. Tuang sini sikit, wang sana sikit. Tapi yang diperasan lama kelamaan tu bila kita tuang tu kan, dia macam hilang sikit lah. Tapi tak apa. Masukkan di selang-seli sehinggalah habis semua adunan tersebut. Cuma jangan korang terkejut pula Ellie tukarkan bekas ni untuk pakai bekas lain. Sebab bekas lagi satu tu nak buatkan resepi puding yang satu lagi. Macam tu sajalah kita nak buatkan puding mangga susu ni. Senang je kan, tak payah nak berlapis bagai. Ellie tunggukan dia dalam 2 jam untuk bagi dia set. Dan masukkan dekat dalam peti ais sebentar untuk bagi dia sejuk. Nak senang, boleh longgarkan ataupun letakkan pencuci gigi dekat belah tepi tu. Dan sekarang ni dah ready dah untuk potongkan puding mangga ni. Senang saja kan, tak payah nak berlapis-lapis ke apa ke. Ini kira salah satu cara untuk buat puding yang senang lah. Kalau katalah hari yang tiba-tiba tetamu kata petang tu nak datang ke, ataupun anak tiba-tiba kata, Umi esok ada jamuan makan, buatlah puding macam ni, senang. Lembut je bila kita nak potongkan dia tu. Dan yang bestnya tak ada pun sebarang perisa ataupun pewarna tiruan. Yang ni kira puding mangga susu yang senang lah. Kalau kata korang suka yang jenis yang berlapis tu kan, boleh tengok resepi puding mangga susu yang satu lagi dekat dalam basically. Ellie akan tunjukkan cara untuk bancuhkan dia dan tips untuk memastikan dia tak lekang dekat tengah tu. Dah siap dah pun kita punya puding mangga. Ellie tengok rupa memang macam puding jagung. Terasakan dulu tengok sedap ke tak. Cik rasa bang. Tak. Tak tercukik ke? Tak. Cik try. Rasa harum manis. Memang harum manis pun. Wow. Rasa mangga tu sedap. Rasa lemak tu, rasa manis-manis tu, dia manis daripada buah tau. Wah, macam mana nak cerita? Just nice. Thank you. Jadi, save siap-siap resepi ni, share. Dan lepas ni korang bolehlah tengokkan tudung basically dekat dalam basically.com/shop. Selamat mencuba. Bye-bye. Kau tak makan.